sulit. Senyum itu berkah loh. Senyum itu bisa membawakan kebahagiaan juga buat orang lain. Nah, yaudah, Pak, ntar mau pulang ya? Anterin aku ke warung ibu aja ya. Ngapain? Mau ketemu ibu. Mau pulang aku antar. Ada ya. Diana, ini hari pertama kamu kerja. Seharusnya kamu tunjukin kredibilitas kamu. Malah datang terlambat. Kamu jangan bikin papa marah dong. Iya, Diana minta maaf, Pa. Percuma papa sekolahin kamu di luar negeri. Kalau disiplin waktu aja kamu nggak bisa. Pa, papa juga jadi bos jangan galak-galak amat sih. Diana kan udah minta maaf. Itu kalau sikap papa kayak gini terus, Diana ngelamar tempat lain aja deh. Makanya kamu mau ngelamar di perusahaan apa? Terus, ya yang papa bikin buat kamu gimana? Kamu konsisten dong jadi papa. Ya nggak kayak gitu juga maksud Diana. Yaudah, Diana minta maaf ya. Diana janji Diana nggak bakal ngulangin kesalahan kayak gitu lagi. Diana bakal kerja keras buat perusahaan kita. Lagian, Diana juga telat ada alasannya kali, Pak. Jadi tuh ada sedikit kecelakaan di jalan. Hah? Kecelakaan? Terus, kamu gimana? Kamu gak apa-apa kan? Enggak, Pak. Tenang dulu. Diana gak kenapa-napa. Dia tuh baik-baik aja kan, Diana? Tapi, dia tuh kesel banget sama cowok tadi, Pak. Masa dia gak mau tanggung jawab udah nabrakin mobil Diana? Awas aja kalau sampai ketemu lagi sama dia. Udahlah, Diana. Harusnya kamu bersyukur kamu masih selamat. Gak usah dipikirin masalah yang kayak gitu. Ya? Iya sih. Yang penting sekarang kamu udah sampai kantor. Sekarang papa kenalin kamu sama karyawan di sini. Ya, kapan ngelamar Eliza? Maaf, Ana sekarang jadi Ana ya, gini ya. Aku sakit hati, tapi aku nggak akan pernah menghancurkan kamu. Yang akan aku lakukan sama satu, mengungkapkan sebuah kejujuran dan fakta. Kalau Ibu lihat sih, kan kalian pacaran tuh udah lama loh. Benar, nggak mau nikah sama Eliza secepatnya. Ya nggak lamaran dulu gitu ya, El? Ibu gitu sih ngomongnya. Jadi ya nggak apa-apa dong. Nah, Andri akan melamar El. Aku tahu semuanya. Ujung rambut sampai ujung kaki kamu. Kita kerja. Kamu atau aku yang akan jatuh. Terus sekarang aku harus bagaimana? Benar-benar keterlaluan, Eliza. Semakin aku melihat kamu, Warna, semakin aku nggak bisa lepas sama kamu. Apa aku harus terus menemui kamu? Ibu, fokus Eliza sekarang itu mengembalikan ingatannya Eliza, Bu. Dan Eliza masih mau ketemu dokter dulu baru melanjutkan hidup lagi. Ya, Tante, jadi yang dibilang sama Eliza itu benar, Tante. Sekarang yang paling terpenting adalah mengembalikan ingatan Eliza. Nanti kalau semua udah kembali normal, baru bisa dipikirkan dan mungkin dibahas yang lebih jauh ke depannya. Ngomong-ngomong, Ibu masih nyimpen loh videonya waktu kamu membintangi film. Ada dia di salah satu film judul apa gitu ya. Pokoknya lihat nggak acting kamu bagus loh. Sutradara film ini Andri, ya kan, Andri? Kamu kan? Oh iya, Tante. Cuman Eliza pas itu dapat peran, bukan peran utama, peran tambahan. Tapi peran itu benar-benar penting. Oh ya. Nanti di sana, kamu akan berusaha untuk mengingat kembali semua masalah kamu. Kamu sering nongkrong di situ dulu. Gimana? Ya, siapa tahu bisa mengembalikan sedikit demi sedikit ingatan kamu yang hilang. Aku tahu nggak mudah, tapi kamu pasti bisa. Mau ya? Ah, ya udah kalau gitu. Tante, pamit ya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Jangan ngebut-ngebut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Ya. Semua usahanya Andri bisa bikin Eliza cepat pulih ingatannya. Iya, semoga. Dan mereka juga semoga cepat nikah, biar kayak Ana sama Dennis. Udah, kita beres-beres lagi. Oh iya. Udah masak belum? Itu udah matang ya? udah ngabulin permintaan aku untuk makan malam di restoran ini. Apapun akan aku lakukan, asal kamu bahagia. I love you. Love you, baby. Aku nggak tahu gimana hidup aku tanpa kamu.